Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Ih, kamu bahagia lah. Kamu betul. Tapi pilih kosong. Boleh. Betul. Kamu bikin baju banyak banget. Kamu tinggal dengan aku tau. Kamu ajar aku. Kamu tak sama kamu. Aku dah nak mati tu. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah. Later. Setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur. Ni pasal-pasal seru nama aku ni. Pasal-pasal ni Dah tu peminat dia tag aku. Punya ramai. What's going on? Nak kata ex aku spam aku? Bukan. Ni famous sangat ni. Bukan dia. Aku pun dengan kacaknya PM dia secara personal. Walaupun aku pun pelik, hang tu dalam masalah. Asal tapi PM aku directly. Dan kenapa buat story? Tapi tak apalah. And betul, dia dalam masalah. Masalah kesihatan. Sebab tu dia cari aku. So yang ni adalah bidang aku. So aku kena tolong dia. Dan dari situ aku korek. Okay, aku faham apa masalah dia. Berat juga dugaan si Mira ni. Allah tahu dia kuat. Sebab tu Allah duga dia. Sahabat si Mira eh, kita go through ni sama-sama insyaAllah. Dan tiba-tiba nama aku di tag lagi dekat satu video si Mira ni. Aku rasa kau dah tengok kot. Dan disebabkan Mira pun dah buat pengakuan, dah cerita secara public dekat live TikTok dia, aku pun okay, why not aku PM dia balik. Aku tanya, minta konsen, boleh tak nak gunakan kes dia, bincang secara public, buatkan video supaya kita semua boleh belajar. And dia pun izinkan aku. So aku pun, jom kita kupas satu persatu. Isu dia lagu ni, walaupun aku tak ikut sangatlah perkembangan si Mira, tapi apa aku tahu, dia concern dengan masa depan dia. Dan dia kesian dekat lelaki yang bersama dengan dia, yang mungkin akan hadap masalah yang sama dengan dia. Faham tak aku cakap? Dalam bahasa mudah, dia susah nak mengandung. Itu apa yang doktor cakap dekat dia berkaitan dan berkenaan dengan keadaan kesihatan dia time tu. Ni apa dengar baik-baik, fan-fan si Amira, netizen yang apa dah cakap lebih-lebih dekat dia. Hampa tahu tak apa yang dia sedar hadapi? Hampa tahu tak apa penyakit yang dia hadap? Bukan korang yang hadap. Tahu? Dia tak boleh mengandung sebabnya. Mungkin lah cerita macam ni. Aku tengok video aku dengan Akib makan dekat Melaka tu. Aku baca komen. Banyak komen kata, selagi ada rahim boleh mengandung. Mira ni aku tak faham lah. Sibuk-sibuk fikir masa depan. Lelaki tu dah boleh terima dia, dia kira untung dah. Ramai marah aku sebab aku cakap aku tak nak bercinta. Aku cakap aku takut nak kahwin. Saya ada sawan, saya tak boleh beranak biasa. Risiko saya kena beranak belah. Kalau saya belah, badan saya overheal lagi bahaya. Kalau saya sawan waktu beranak pun risiko untuk saya dan juga anak. Apa maksud terpikirkan? Kenapa Mira cakap kalau dia beranak dan belah, badan dia akan overheal? Mira dulu, time kecil dia pernah ada hernia, iaitu angin pasang. Hernia ni lagu ni lah. Macam usus dia terkeluk daripada keadaan ataupun tempat yang sepatutnya. Seakan-akan dia terbenjol, terbonjol, terkeluk macam tu. Kalau apa tengok dia ubah macam ni, terbonjol, keluar. Perawatan dia adalah kena belah dan masuk kembali usus ke dalam perut. Dan risiko usus melekat adalah tinggi untuk prosedur ini. So, kalau Mira deliver baby secara caesar, dia akan meningkatkan risiko kena usus melekat lebih tinggi. Bahaya. Dan Mira pernah koma 4 kali sebab dah pernah sawan yang paling teruk, boleh mati. Proses kelahiran adalah satu proses yang sangat stres, dan stres itu sendiri akan trigger sawan. Dan sawan juga dapat mengancam nyawa ibu dan juga anak. Dan begitu juga dengan caesar. Caesar juga sangat berisiko bagi orang yang pernah ada masalah usus melekat. Dan itulah yang sedang dihadapi oleh Cik Mira kita. Dia bukan tak subuk, dia subuk. Cuma problem dia adalah nak lahirkan anak tu yang risiko kepada badan dia. Kau kena faham. Duk tuduh tak ada rahim. Benda. Dah lah korang. Bye. Meanwhile. Hai, Assalamualaikum Mira. Mira, kita ada sakit yang sama. Akak pun pernah tebuk perut, usus melekat. Akak pun ada masalah rahim, akak ada sis. Tapi
kita ada masalah depresi yang sama, kita ada stres yang sama, kita ada anxiety yang sama. Tapi yang lainnya, kita lain sakitnya, Mira ada sawan, akak ada masalah mata. Okay, Mira ada mata akak ni, mata cornea transplant. Akak dah lama nak cerita dengan Mira, akak nak share cerita ni dengan Mira. Tapi akak DM Mira, Mira tak balas. Akak DM dekat IG pun Mira tak respon. Akak minta maaf lah. Akak stitch video Mira ni. Akak cakap Mira jangan putus asa. Mira stay strong. Mira kuat. Jangan terlalu fikir pasal kahwin. Akak pun dah dulu fikir tak nak kahwin. Dan sampai satu masa tu Allah akan rasa macam membolak-balikkan hati kita pasal kahwin ni. Dan ya, kita akan sayang orang. Bila kita dah cinta orang tu, kita akan cinta sangat-sangat dekat orang tu. Tapi kita kesian kat dia. Takkan dia nak jadi kita nak bebankan segala-galanya dekat dia sebab kita sakit semua kan. So Mira stay strong. Kalau Mira okay, akak minta Mira balas DM akak. Akak ada something nak share dengan Mira. Okay, thank you. Akak ada masalah cornea transplant ni. Akak dah nak operation dah. Sebelum akak operation tu, akak harap-harap akak dapat bercakap dengan Mira. Akak harap-harap akak dapat berborak dengan Mira, share dengan Mira, berkawan dengan Mira. Please contact akak balik. Akak mohon satu je untuk berborak dengan Mira balik. Okay, thank you Mira. Stay strong, I love you. Akak suka cara kamu. Kamu kuat sangat. Kamu nampak happy je. Akak nak jadi macam kamu juga. So akak harap Mira boleh bagi akak tips macam mana Mira jadi kuat, Mira lupakan semua sakit-sakit Mira. Akak harap tu je. Okay, akak harap Mira dapat balas balik video ni. Thank you Mira. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!